So hashtag saya untuk Asia adalah hashtag murah dan punah. Hancur beg. Hai, saya Semizal. Hari ini saya travel melalui satu penerbangan iaitu syarikat AirAsia. Saya cukup frust betul sebab apa. Sebelum ni memang dah viral, diorang pecahkan basikal orang dan cium-cium beg dan sebagainya. Hari ini dapat tengok macam ni dengan beg saya yang hancur, rosak. Lepas travel daripada Penang ke Kuala Lumpur. Masalahnya sekarang ni Asia, saya besok terpaksa beli beg baru. Dan saya dah beli, tengkap terbang pergi dan balik. Dan saya terpaksa bawa balik beg yang rosak ini ke Kuala Lumpur untuk sebagai bahan bukti. Masalahnya bagaimana dengan beg baru saya yang saya bawa nanti balik ke Kuala Lumpur, adakah akan selamat macam ini? Should respect your customer. You should respect your customer, hancur beg macam ini. And then your customer service teruk gila. Tak ada membantu langsung. Kita siap dengan wrapping plastik dan sebagainya untuk memastikan kita punya beg selamat. So please lah AirAsia, jangan buat orang macam ni lah. So frustrated lah, so frustrated dengan AirAsia. Hancur beg. So, kemik, saya sengit dah. So hashtag saya untuk AirAsia adalah hashtag murah dan punah. Hancur beg. Macam mana boleh jadi sengit macam ni? So, pada siapa lain kali, kalau nak travel dengan AirAsia, fikir 5-6 kali dulu. Sebab hancur kayak macam ni, tak ada siapa yang nak tanggung dan kita terpaksa tanggung sendiri. Nak kena claim dan sebagainya, diorang pula kena evaluate. Bayangkan nanti esok kalau kata besok saya nak balik dengan AirAsia balik sebab tiket dah beli, bagaimana dengan beg baru saya pula? Adakah selamat? Adakah akan jadi kemek macam ni lagi? Come on lah AirAsia, jangan buat orang macam ni. Hari tu dah pecah ke basikal orang, lepas tu korang ambil gambar siap cium-cium beg. Awak cium beg saya, kita sampai macam ni sekali. Hancur beg saya. Please lah AirAsia, tolonglah. Saya tak tahu macam mana you boleh menang 9 years in a row, the best low cost airline. I do not understand how. Dulu orang kena ke orang, saya tak terasa hati sangat. Mungkin saya rasa itu merupakan satu penipuan ke apa sebagainya. Tapi bila kena diri sendiri, bos saya tahu macam mana saya rasa sakitnya. Saya dah so upset with AirAsia. Ni, AirAsia ni. AirAsia. Anda suka video ini? Pastikan anda menekan button subscribe dan juga menekan button notification untuk mendapatkan video-video yang menarik daripada kami. Bye-bye.